bilang Galang masih sama, tapi dia nggak bilang kalau abangku tuh udah nggak ada. Dia nggak bilang, jadi aku bingung abangku kemana, abangku di mana, abangku kemana, aku nyariin. Dua adik bibi ucap alhamdulillah tahu sopir Vanessa Angel resmi jadi tersangka. Fuji, adik dari mendiang Febri Ardiansyah, mengaku sempat kesal dengan Tubagus Jodi, sopir yang mengendari mobil Vanessa dan bibi menuju Surabaya. Saat kecelakaan terjadi, Fuji mengaku Jodi tidak mau menjawab sambungan telepon darinya. Aku hubungin semuanya, gimana abangku, tapi nggak ada yang kasih tahu aku. Dia, Jodi, gak angkat telepon, tutur Fuji dalam tayangan pagi-pagi Ambiar. Diakui Fuji, Jodi memang sempat memberikan kabar melalui pesan suara WhatsApp. Namun dia menilai Jodi tak menjawab dengan tegas soal kondisi kakak dan iparnya, Vanessa Angel, setelah kecelakaan tersebut. Jadi aku bingung, aku harus cari kakakku kemana? Dia bilang Gala masih selamat, cuma dia gak bilang kalau abangku sudah gak ada. Dia gak bilang, ungkap Fuji. Soal status Jodi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Fatli adik Bibi Ardiansyah ikut bersyukur. Menurut Fatli, penetapan tersebut merupakan indikasi jika Jodi lalai dalam berkendara sehingga menyebabkan kakak dan kakak iparnya meninggal dunia. Alhamdulillah, berarti penjelasan sudah jelas siapa yang salah di sini. Semoga dihukum seadil-adilnya aja, tutur Fatli.